Halo guys, kali ini ada promo lagi dari Lazada. Di tanggal sekarang tanggal 27 Maret, hari Sabtu tanggal 27 Maret ada promo lagi Lazada, yaitu voucher Unipin UP, Unipin Point. Kita membeli 800 UP dapat harga 727.000. Setara dengan 91% ya guys. Oke, langsung kita buka akun Lazadanya kalian. Sebelum kalian melakukan pembelian voucher di Lazada, pastikan dulu akun Lazada kalian sudah terverifikasi email yang valid, karena kode vouchernya nanti akan dikirimkan ke email kalian ya guys. Jadi langkah-langkahnya untuk mengkaitkan email kalian, klik di akun, terus klik di setting, pilih informasi akun, nah pastikan di kolom ganti email ini sudah terverifikasi email kalian ya guys. Contoh di sini, kalau masih belum ada, tinggal kalian klik di ganti email. Nah, tinggal kalian pilih verifikasi melalui email. Oke, kita kembali. Jadi pastikan sebelum transaksi pembelian voucher di Lazada, pastikan email kalian sudah terverifikasi, karena kode vouchernya nanti akan masuk ke email kalian yang valid. Oke, kita lanjut ya guys. Oke, langsung di pencarian Unipin, pilih yang Unipin Flagship Store. Nah, untuk mendapatkan 800 UP berarti kita perlu nominal 500 dan 300. Wih, lama ya guys. Nah, di sini kan tidak ada ya guys untuk denom 500 dan 300. Caranya gimana? Caranya kalian klik dulu, pilih salah satu di sini, Unipin 100 UP point misalnya. Oke, terus kalian scroll di bawah. Nah, di sini ada pilihannya guys. Kalian pilih 500. Oke, sebelumnya di sini kalian klaim dulu di voucher. Kalian klik di sini. Nah, kalian klaim yang 49.000, belanja 650.000, potongan 49.000. Kalian klik dapatkan. Oke, sudah. Yang 500 UP kalian tambah troli dulu. Back lagi, terus kalian pilih nominal yang 300 UP, tambah troli. Oke, langsung kalian klik ke ranjang. Nah, di sini kalian klik semua. Oke, sesuai cover tadi yang di awal, kalian pembelian total 800 UP seharga 727.000, setara dengan 91%. Oke, sebentar, tadi kuponnya kita lihat dulu ya guys. Kuponnya sampai tanggal, dari tanggal 27 Maret sampai tanggal 31 Maret. 27 Maret sampai tanggal 31 Maret. Jadi buruan aja kalian klaim vouchernya ini ya guys. Oke, kembali lagi ke keranjang. Oke, pilih semua, totalnya 800 UP, 500 sama 300.
harganya 727.000. oke, bener. Langsung seperti biasanya kalian klik check out. Nah, kalian tinggal pilih metode pembayaran. Kalau gua biasanya pakai bank transfer BCA. Nah, 800 rupiah seharga 727.000 buat pesanan. Oke. Oke, sudah kita dapatkan kode bayar BCA-nya, virtual account BCA-nya. Kita salin. Kita masuk ke BCA Mobile. Kalau gue di sini pakai BCA Mobile ya guys. Oke, kita bayar dulu. Kita masuk ke Lazada. Kita back. Kita close. Kita coba lihat di beranda. Kita lihat di pesanan kita akun. Oke, ini dalam proses. Nah, tinggal kalian pastikan kode vouchernya di email kalian. Cara mendapatkan kode voucher dari pembeli Lazada, tinggal kalian buka email yang sudah terverifikasi. Oke, nah ini udah masuk semua ya guys. Ada di sini pengirimnya adalah Unipin. Jadi tinggal email kalian buka. Nah, kodenya ini nanti kalian input di akun Unipin kalian. Oke. Sekian dulu ya guys, ikuti terus channel ini agar kalian mendapatkan info yang menarik, promo-promo dari marketplace. Oke, thank you guys.